Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bontot Channel akan coba mereview perjalanan kami keluarga kecil ke Anyer dan juga kami menginap di Hotel Marbella yang berdiri sejak 94 dan memiliki nuansa Eropa kuno yang kental sekali dengan nuansa yang cukup indah. Ada 4 gedung di sini. Jadi kami di gedung yang kedua ya, di gedung Sadewa kami di situ, dan kami ada di lantai 4 menempatkan kamarnya. Namun ternyata pas kami masuk ke ruangan 4 ini, kami melihat di kayak di sini Sadewa ya 4441, kami menemukan lampu di atas kamar tidur yang mati karena memang hotelnya cukup tua. Dan juga ada lampu di atas tempat dapur itu hanya satu yang nyala, sehingga hanya satu lampu yang ada di kamar. Kami minta pindah dan kami mengeluhkan airnya juga memang kecil, sehingga cekatan sekali ya si tim-tim dari tim servis menyuruh kami untuk pindah kamar saja. Dan kami pindah lantai juga ke lantai 6. Di sini kami syutingnya pagi hari ya teman-teman, setelah kami melakukan renang. Ini ada dapurnya, ada ruangan seperti inilah, ada kamar mandi juga cukup bagus teman-teman, elit sekali untuk di zamannya. Dan sekarang juga masih layak sih, mohon maaf ada baju kami dan anak kecil, yang paling kecil saya sedang tidur. Dan di sini nuansanya TV-nya juga masih TV yang lumayan lama ya, TV tabung konde untuk ruangan yang ini. Dan juga nuansa kamar yang sangat elegan ya. Elegan untuk seperti ini malah tidak masalah. Kita lihat keluar, anak istri saya juga sedang santai di pagi hari. Nah, kalau kita lihat gedung sebelahnya, gedung Nakula itu memang tidak terawat, dan ini yang menimbulkan aroma-aroma angker ya bagi teman-teman yang memang informasinya menemukan sesuatu. Tapi bagi kami jujur, kami tidak menemukan apa-apa, sangat happy di sini. Kami juga melihat nuansa-nuansa yang sangat indah. Di sono ada pantai, dan bagi kami tidak menakutkan, kami tetap positif dan happy di Hotel Marbella. Sehingga kita lihat di sana ada kolam renang juga ya, yang cukup luas. Dan ini pagi hari setelah kami renang dari kolam renang yang air tawar. Kemudian kita juga pergi renang ke pantai lewat pintu hotel. Ada pintu hotel di sana, dan ini kita melihat kanan kiri sangat indah. Dari Hotel Marbella kita lihat juga Hotel Marbella dari sini tuh, Marbella ini hanya dalam satu sisi ya teman-teman, dari sisi yang ada kolam renang, padahal ada gedung lagi di sana sama seperti ini towernya, tetapi memang sangat luas sekali. Dan ini adalah pantai yang berada di depan. Kita lihat ada banana boat juga, cukup kece lah, cukup kece. Dan memang pantai selatan ini airnya ombaknya lumayan kencang ya, harus hati-hati bagi teman-teman yang memang liburan di pantai selatan, juga harus ekstra hati-hati. Dan ini nuansa-nuansanya seperti ini, ramai apalagi di hari libur. Saya rekomendasikan teman-teman main ke pantai di Anyer itu ke Marbella aja, nggak apa-apa ya, banyak pilihan. Di pagi hari juga ketika kami renang ke pantai, banyak yang jualan ya. Ada kelapa hijau di sini nih, kelapa yang memang tuh warna pink, kelapanya masih sangat original dan nuansanya sangat dapat lah nuansa pantainya teman-teman. Anak-anak cukup happy dan tamu juga rame di mari. Jadi silahkan datanglah ke Pantai Anyer dan masuk ke Hotel Marbella saja.
teman-teman semuanya. Nuansa-nuansa angker yang kami dapatkan dari informasi baik itu YouTube dan yang lain-lainnya tidak kami dapatkan di sini. Sekali lagi kami kembali kepada insting dan juga positive thinking masing-masing. Ini anak kami sangat happy, mereka juga tidak berpikir apa-apa di sini. Bagi Marbella jaya selalu dan juga pariwisata Indonesia harus tetap berlanjut. Akhirnya kami pulang sangat happy dan memang kami akan melanjutkan perjalanan selanjutnya yaitu ke Pantai Carita. Mau tidak mau kami harus meninggalkan Anyer dan kami berjalan sekitar 30 menit menuju ke Pantai Carita. Itu saja dari kami untuk review perjalanan kami sehari, dua hari satu malam di Hotel Marbella dan juga terima kasih. Selamat datang di episode selanjutnya di Carita.